Oke sobat RGM, selamat siang, selamat berjumpa kembali bersama RGM Channel. Di kesempatan kali ini kita akan liputan yaitu GMS Audio Sound System yang berlamatkan di Wonolapan Wonorejo Gondangrejo Kabupaten Karanganyar dengan nomor HP 085329610006. Kita akan lihat nanti untuk spesifikasi yang dibawa dari GMS Audio Profesional yang saat ini akan live, yaitu wayangan dalang Kangko ya lur ya. Oke, akan kita lihat nanti yang di dalam yang dibawa apa saja. Ini nanti kayaknya dalang Kangko membawa sound sendiri, ini GMS juga sendiri. Jadi dua sound akan jadi satu ya lur ya. Oke, luar biasa sekali. Kita lihat di depan kita sudah ada genset dari GMS. Ini gensetnya membawa 40 kVA. Kayaknya dikunci ya lur. 40 kVA maestro kayaknya. Oke, nanti kita lihat nanti kalau memang dibuka. Kita ke dalam dulu ya lur ya. Oke, kita lihat untuk FOH yang dibawa dari GMS Audio Sound System. Ini membawa box 8 box ya, 8 box sub yang disitu bertuliskan ATV dan juga GMS yang bawa sendiri ATV B Trendy ya. Ini boxnya dari Trendy atau ATV ya, ATV B Trendy. Juga di atasnya membawa LAN array. LAN array-nya membawa 4 box 10 in titer sepertinya. Dan 4 box dan juga 15 in untuk low-nya. 2 box ya, Lur ya. Luar biasa. Modelnya juga mantap sekali. Oke, kita lihat untuk lebih dekat lagi seperti apa penampakannya.
rapi sekali ya lur ya. Ini model box dalamnya, mungkin ya ini karena di tengah ini lur ya, ini jadi modelnya di sini ada skatnya, mungkin ya seperti yang sudah tenar di ATV. Kalau bawah sendiri sepertinya beda. Oke, untuk atasnya 10 inline area, ini modelnya seperti ini ya lur ya, luar biasa sekali, mantap. Modelnya seperti asli tapi dari XA Audio, atau mungkin dalamnya ada asli, atau mungkin XA Audio itu juga dari asli ya lur ya. Ini atasnya speaker area atasnya. Oke, luar biasa, mantap. Untuk boxnya, subnya juga mulus sekali, halus dari ATV. Di sini ada tulisannya ATV. Oke, kita lihat untuk belakangnya. Belakangnya membawa speakernya seperti ini. Untuk kabelnya pakai SPL Audio. Juga di sini memakai Yurito Audio untuk kabelnya. Untuk ini jumperannya pakai SPL biru-biru. Untuk tampak belakangnya dari GMS Audio Sound, rapi sekali, mantap. Ini untuk hardcase-nya, hardcase-nya merah-merah. Ini untuk areanya lur ya, untuk areanya. Ini tulisannya sound system GMS Mr. Klitik. Ini untuk area yang satunya, bab area mungkin. Kita lihat untuk atasnya seperti apa. Tasnya rapi sekali ya lur ya, tulisannya sih itu X Audio V berapa itu ya, enggak begitu kelihatan ya lur ya, tapi mantap sekali, luar biasa. Oke, seperti itu sobat RGM, untuk dari GMS Audio Professional Sound System. Kita lihat nanti untuk dapur pacenya seperti apa. Oke, terima kasih sobat RGM atas atensinya. Selamat berjumpa di liputan-liputan berikutnya. Jangan lupa di like, juga di subscribe, juga di share video ini agar kita lebih semangat di dalam membuat video-video berikutnya. Oke, see you untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini untuk aksesoris yang dibawa dari Dwijo Laras. Ini ada wireless dari CK Acoustic, juga balancer efek ya lor ya. Juga ada Samsung Pro compressor. Juga ada Asle 3102, ada 3 ya lor, ada 3. Dan juga Altrenic N360 Graphic Equalizer, luar biasa sekali. Ini untuk powernya pakai S Audio FV8004. Nah, ini sound kawan kotak ya, kawan kotak dari Dwijo Dalang, Dwijo Laras ya. Oke, ini untuk mixernya pakai Midas Verona, Midas Verona, luar biasa sekali, Midas Verona yang di bawah ini, luar biasa sekali. Nah, ini diangkat dulu lah. Ini biasa, ini banyak, mantap sekali. Ini kabel snack. Miniskop ya lor ya, miniskop. Oke, kita lihat tuh, ini box lawas ya, ini lihat.
Eko. Luar biasa sekali, mantap. Oke lor, untuk ini box speaker dari Dwi Jelaras tim bawa Yamaha. Walaupun ada kropel-kropel seperti ini, tapi ya masih mantap ini lor. Yamaha ini miniskop. Kalau yang di sini punyanya GMS dekatnya. Oke, Yamahanya kita lihat ya lor ya. Yamaha apa ini? Yamaha Dancer 215. Oh, sama dengan yang punyanya GMS tadi ya lor ya. Sama sis. Untuk lama ini nanti untuk live wayang ini ya lor ya. Wayang tadi dua sound jadi satu ini nanti. Oke, kita lihat untuk apa aja yang dibawa dari Dwi Jelaras.